Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Ica dan aku Joy. Di Selamat Sore Medan, seperti biasa nih sore-sore hari kami bakalan bawain 3 berita yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Udah kami kemas nih beritanya. Benar sekali Risha. Nah, buat kalian sambil nyimak beritanya, sambil menyiapkan pertanyaan nih, boleh di tap-tap layar. Atau kalau yang mau nanya nih juga langsung aja nih di komentar. Benar, ya kan. Sekali. Langsung buat itu. Apa sih yang mau ditanyakan, nanti bakalan kami bantu jawab dengan ada reporter kita di lapangan. Benar sekali, kayaknya aku kementelan sekali. Hari ini kok ceria kali, kenapa? Kok bahagia kali? Iya, karena hari ini Joy beri kali. Agak gitu ya. Oke lah, sebelum makin merambat dan kita makin diketawain sama abang-abang operator, kita langsung ke berita pertama aja karena ini juga buat ngakak juga sebenarnya. Kayaknya karena ini sih berita yang pertama ini. Jadi ya agak-agak bahagia gitu ya. Ini udah lagi viral ya, di mana itu banyak pengendara yang terlicin gara-gara terlicin? Apa? Terpeleset karena jalanan licin. Nah, itu dia yang benar ya. Kok jalanan bisa licin? Kenapa tuh? Nah, jadi Tribuners pada zaman dahulu. Once upon a time. Bisa dimulai enggak? Kena marah. Oke, lanjut Kak Joy. Oke, lanjut ya. Jadi proyek perbaikan jalan yang dilakukan Pemkot Medan di kawasan persimpangan Jalan Sudirman ya. Tepatnya ini depan rumah dinas Gupsu. Mulai banyak keluhan pengguna jalan. Okay. Karena apa? Pasalnya ruas jalan di titik tersebut kini sangat licin setelah aspalnya digantikan dengan keramik, terutama jika dalam kondisi basah sehabis hujan. Bayangkan ya. Sedangkan aspal aja kalau kena hujan licin. Ini keramik. Konon keramik ya kan. Kayak yang bayangin aja kita tuh berkendara di dalam kamar mandi. Iya benar sekali ya. Jadi informasi yang diperoleh oleh Tribun, sejumlah pengendara motor telah jadi korban. Mereka terjatuh lantaran ban motor yang selip, banyak juga yang nyaris terpleset. Ya. Kondisi ini membuat pengendara harus benar-benar mengurangi kecepatan kendaraannya tiap melintas. Nah, amatan Tribun Medan pada Selasa 21 November 2023, sejumlah polisi juga disiagakan di sana untuk membantu mengarahkan dan memperingatkan pengendara untuk berhati-hati. Nah, seorang pengendara nih bernama Hari menyebut dirinya sempat terpeleset saat pertama kali melewati ruas jalan setelah dilakukan perbaikan. Okay. Ya, seperti video-video yang viral ya, adalah yang terpeleset, ada yang hampir terpeleset. Nah, seperti itu. Sejak selesai diperbaiki, kalau sini nggak bisa lagi cepat, bakal terjatuh katanya kayak gitu. Ya, untuk mengurangi kecepatannya lah ya. Nah, Hari ini mengatakan kawannya sesama ojol terjatuh juga di situ, tepatnya di keramik itulah yang udah diperbaiki jalannya. Nah, ada lagi nih Tribuners dari Givari mengaku tidak habis pikir kenapa jalan aspal ini diganti dengan keramik. Iya, apa penyebabnya ya? Benar. Alasannya tuh apa? Nah, inilah nanti bakalan kita ulas sama reporter kita. Sebelum kita bercakap-cakap dengan reporter kita mengenai mengapa ya jalanan aspal diganti sama keramik, ya? Kita tonton dulu video berikut ini. Check it out. Tugas gubernur harap berhati-hati. Pendadak pelajaran juga terbuat dari keramik licin. Polisi itu. Sudah aja. Kalau berkendara di sini pun karena namanya juga berkejar waktu, buru-buru. Ada yang jatuh di sini. Ya, mudah-mudahan diperbaiki lah atau diganti lagi supaya jangan licin seperti ini. Ini keramik apa nih, Bang? Keramik kayak WC gitu kan, Bang? Sepertinya iya sih. Cuman sih kata mereka sih semen. Cuman kalau modelnya dilihat seperti keramik gitu. Tapi pas Abang ngendara tadi rasanya gimana, Bang? Licin. Ya, hati-hati ya, Bang ya. Oke, makasih ya, Bang. Bang, ini dengan apa siapa, Bang? Givari. Oke. Bang, ini tadi lihat jalan ini enggak, Bang? Atau gimana perasaan pas lewat jalan sini, Bang? Iya, sebenarnya saya dari semalam lewat sini karena udah prediksi juga bahwasanya udah sempat bincang-bincang juga sama kawan. Pasti ada yang jatuh karena saat kita lewat juga licin gitu. Karena di mana-mana memang kalau keramik itu pasti dilewati sepeda motor atau mobil, ya pasti licin, pasti terpleset. Buktinya semalam kita lihat ada video viral juga kan. Bahwasanya ada
pengendara yang terjatuh gitu. Bang, tapi kan ini sebenarnya menurut Abang nih bermanfaat nggak ini Bang, ini yang keramik ini fungsinya nih? Ya sebenarnya kalau kita lihat ini kalau untuk dilalui oleh pengendara tidak bermanfaat ya, karena memang untuk jalan ini kan tidak ada dianjurkan untuk sebagai keramik. Kalau saya lihat ini keramiknya ya keramik untuk kamar mandi di rumah saya, kayak gini keramiknya di kamar mandi rumah saya. Jadi ini kurang bermanfaat lah ya Bang, nggak tahu juga fungsinya apa gitu ya Bang? Iya, nggak bermanfaat dan nggak cocok sama sekali. Dan kita berharap juga kepada pemerintah Kota Medan. Iya, itu dia Tribuners. Kayaknya emang jalan Sudirman kan ya? Iya. Jalan Sudirman itu emang menuai kontroversi ya, setelah kemarin di situ macet parah dan ini diganti nih jalannya sama keramik WC. Oh, keramik WC toilet ya? Berarti yang ya? Licin itu ya berarti ya. Sebenarnya bukan yang kayak di lantai sih ya. Tahu kan itu pasti ada teksturnya. Cuma tetap aja di jalan kalau kena basah. Benar. Apalagi itu kan yang melintas pasti ban ya. Ban kan karet. Bakalan seret gitu ya. Tapi Joy sering enggak lewat jalan ini? Jalan Sudirman enggak sering, cuman pernah ya. Singgah makan mie ayam. Oh iya. aku makan mie ayam di situ. Aku juga enggak terlalu sering lewat jalan situ sih, tapi tetap cukup ini ya, padat pengendara di situ. Nah, untuk kenapa nih diganti sama keramik ya, penyebabnya apa, terus bagaimana nih keluhan dari masyarakat atau dari pengendara, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat Halo, sore. Halo Kak Anissa, selamat sore. Halo Joy dan Ica, selamat sore. Selamat sore Kak Anissa, boleh dijelaskan kepada Tribuners apa sih alasan Pemkot Medan sehingga mengubah jalan yang kian aspal menjadi keramik? Boleh diceritakan Kak Anissa? Baik, sebenarnya tadi kita sudah mewawancari Wali Kota Medan, di mana menurut Wali Kota Medan sendiri sebenarnya ini fungsi jalan ini sebenarnya untuk dibangunnya jalan ini kembali untuk memperlambat pengendara di sana. Oh, biar nggak kenceng-kenceng gitu ya, Kak? Iya, atau semacam polisi tidur lah. Tapi dari segi Pemko-nya sendiri ingin, karena itu jalan utama, yaitu jalan protokol, di mana di situ ada rumah dinas gubernur, rumah dinas wali kota, dan beberapa rumah dinas pejabat lainnya di situ. Makanya itu jadi dibuat untuk keestetikanya juga. Katanya selain untuk makanya untuk selain biar tidak biar ada keestetikanya, makanya dibuatlah jalan seperti itu dengan anggaran 1,7 dari APBD Kota Medan. Namun memang Wali Kota Medan sendiri tadi juga membantah kalau itu bukan keramik sebenarnya. Oke, jadi apa Kak? Kita di lapangan itu jalannya keramik yang di situ itu sebenarnya kayak keramik, cuman memang ada gerigi-gerigi yang untuk menahan licin itu ya, tapi memang tidak bisa menahan sekuat itu untuk kendaraan roda dua, terutama untuk ban kendaraan tuh yang udah gundul. Nah, jadi kalau kita ke sana, kalau kita ngebut itu pasti akan oleng karena gerigi yang diberikan dari keramik tersebut itu kurang kuat di situ, kurang terasa. Jadi tetap akan terasa goyang. Nah, menurut Pemko Medan sendiri atau menurut Pak Wali dan menurut Kepala Dinas SDA BMBK Pak Topan itu juga mengatakan bahwa sebenarnya proyek itu sebenarnya belum selesai dikerjakan oleh Dinas SDA BMBK. Kemarin itu mereka melakukan uji coba, namun ada kesalahan komunikasi antara pihak Dishub, Polres sama SDA BMBK. Jadi setelah diadakannya uji coba untuk para pihak terkait, bukan warga, nah kepolisian ataupun di Sub Medan itu lupa untuk menutup kembali, sehingga menurut warga itu sudah bisa dilintasi. Nah, untuk sore hari ini padahal belum bisa ya gitu. Oke. Okay. Iya. Namun untuk sore hari ini sejak pukul 2 tadi itu jalan sudah ditutup kembali dan dilakukan penutupan dan pengalihan arus lalu lintas. Namun memang kalau itu kan jawaban Pak Wali Kota Medan. Benar. Namun kita lihat dari Instagram Dinas PU Kota Medan, itu Dinas SDA BMBK Medan atau Dinas PU Kota Medan, mereka di sana sudah mengatakan bahwa proyek itu sudah selesai beberapa hari lalu, sejak hari Jumat atau Sabtu yang lalu itu proyek itu sudah dinyatakan selesai di Instagram tersebut. Tapi ketika diwawancara tadi itu beliau mengatakan belum selesai proyek itu. Duh, kenapa bisa gitu ya? Beda-beda pendapatnya, di Instagram udah diupload selesai, diwawancarai belum selesai. Nah Kak, udah berapa banyak korban sih Kak yang udah berjatuhan terpleset Kak di jalan tersebut?
Baik, kalau dari pantauan pihak kepolisian tadi dari Polres itu mengatakan tadi juga ada pihak Polres yang berjaga di sana. Kalau dari pagi hingga pukul 12 siang tadi kita cek ke sana, itu baru satu orang yang terpleset, sebenarnya bukan jatuh tapi terpleset. Namun kalau dari kemarin itu dari beberapa video yang viral juga sudah ada mungkin hampir 10 atau 15 warga pengendara roda 2 yang terpleset itu karena mungkin saat itu kondisi jalan juga lagi hujan-hujannya ditambah bener. Jalan yang kurang licin itu makanya jadi terpleset seperti itu. Tapi untuk sementara ini jalan untuk Sudirman itu ditutup kembali sehingga warga Kota Medan itu harus kalau mau melintas ke Sudirman itu dialihkan ke Jalan Mongin Sidi ataupun ke jalan yang arah ke Patimura seperti itu. Dan Mongin Sidi dan Patimura masih tetap dibuka dua jalur seperti itu. Oke, nah apakah sekarang masih ada Kak yang lewati jalanan tersebut? Sejauh ini sudah ditutup total, jadi dari arah Cicoro juga sudah ditutup total, jadi tidak ada yang bisa melintas di area tersebut lagi. Baik Kak, itu kan udah ditutup total jalan di apa jalan Sudirman. Nah, apakah menimbulkan kemacetan di jalan Mongin Sidi dan juga Patimura? Sejauh ini tadi mungkin karena penutupannya di jam-jam kerja jadi belum ada kemacetan, tapi kemungkinan sore ini akan terjadi kemacetan lagi ya, mengingat kemarin-kemarin juga ketika pertama kali ditutupnya jalan Sudirman, jalan Mongin Sidi itu kembali macet yang cukup total. Benar-benar. Baik Kak, lantas apa nih yang akan dilakukan oleh Pemkot Medan yang mengingat banyak sekali ya masukan dari masyarakat terhadap jalanan yang diubah menjadi keramik. Tapi sebelumnya mohon maaf Kak, berarti bukan keramik WC ya? Bukan. Bukan. Oke, okay, baik. Jadi apa nih tanggapan dari pemerintah mengenai jalan tersebut setelah direspons dapat respons dari masyarakat. Sorry ya Tribuners. Oke. Okay. Jadi memang kalau dari kata Pak Wali Kota Medan sendiri tadi juga mengatakan jalan ini akan ditutup kembali. Dan akan dilakukan penyiraman ulang pakai bahan kimia tujuannya agar jalan itu tidak kembali licin seperti itu. Jadi tadi itu kalau menurut dari kepala dinas SDM mereka Pak Topan itu jalan itu baru disiram satu atau dua kali dengan bahan kimia. Makanya itu ini mau dilakukan untuk penyiraman kembali agar tidak terjadi kelicinan seperti itu lagi. Oke, Kak, sebenarnya kalau dipikir-pikir Pemkot Medan itu bukan kalau memberikan perubahan bukan tanpa alasan. Nah, kenapa? Kenapa dirubah menjadi keramik nih, Kak? Apakah sebelumnya Jalan Sudirman ini rusak atau bagaimana? Sebenarnya Jalan Sudirman ini tetap sebelum dibangunnya jalan pembangunan ini jalan itu sudah cukup baik. Bagus-bagus saja gitu ya. Iya, karena memang tapi memang di jam-jam tertentu sering terjadi kemacetan karena di persimpangan tadi gitu kan. Nah, makanya di persimpangan itu mau dijadikan untuk warga tuh memperlambat dan akan diberikan rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Tapi sejauh ini itu dari Pak Wali Kota sendiri tadi yang bilang, tapi sejauh ini memang sebenarnya kemacetan di Jalan Sudirman juga tidak seperti yang berada di beberapa jalan lainnya. Dan menurut warga itu sebenarnya dari beberapa komentar warga itu tidak perlu dilakukan sebenarnya seperti itu. Oke, nggak perlulah itu dirubah-rubah ya aspalnya gitu ya Kak ya. Nah tapi nanti kan Kakak bilang nantinya pemerintah mau menyiramkan bahan kimia kembali ya agar tidak licin. Nah, apakah setelah selesai memang bakalan dibuka kembali? Kalau tadi kata Kepala Dinas SDA BMK Pak Topan itu mengatakan bahwa jalan itu akan dibuka kembali dalam waktu minggu depan kalau tidak ada halangan. Minggu depan berarti di hari Selasa atau Senin ya. Oke Kak Anissa, terima kasih atas laporannya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga ya. Kenapa diganti? Ganti-ganti gitu, dan kami sangat menunggu updatean informasi Kak mengenai jalanan ini ketika dibuka kembali nanti. Benar, apakah masih sekali. Banyak juga yang kepleset di situ? Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Anissa atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Oke, Tribuners, ternyata tidak seperti yang Tribuners. Bukan Tribuner saja sih, tetapi netizen lagi dibilang tadi keramik WC. Rupanya bukan keramik WC. Baru ternyata niatnya Pemkot Medan itu bagus biar enggak banyak kendaraan yang balap-balap di sekitar situ ya, dan menambah unsur estetika jalanan. Tapi memang
hal-hal yang seperti ini perlulah disosialisasikan. Benar. Sebelumnya pemberitahuan kalau jalanannya itu licin, baru ternyata kurangi kecepatan gitu ya. Belum karena kan selesai juga pembangunannya ya. Dibilang Kak Anissa tadi kayak belum ada rambu yang dipasang. Jadi orang mungkin enggak tahu, main ngebor aja. Benar, gitu ya kan, kayak ya, biasanya. Semoga korban-korbannya enggak apa-apa ya. Enggak terlalu parah. Iya, enggak ada luka yang serius. Oke. Kita move ke berita kedua nih, Tribuners. Berita Paris ya. Ada anak-anak ini dilecehkan sama kakek-kakek 72 tahun. 72 tahun yang dilecehkan umur berapa, Risha? Yang dilecehkan itu umur 11 tahun. 11 tahun. Masih SD berarti ya kalau usia segitu. Nah, jadi kayak orang tua anak ini tuh melaporkan ke polisi, tapi kecewa karena laporannya malah dihentikan. Oke, seorang bocah perempuan kelas 6 SD berinisial IPS, 11 tahun, warga Kecamatan Medan Area, diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh kakek berinisial HB berusia 72 tahun, merupakan tetangganya sendiri. Nah, sayangnya usai melapor ke Polrestabes Medan pada 31 Maret nih, Tribuners. 31 Maret 2022. Ih, udah setahun lewat, udah mau 2 tahun. Warga Kecamatan Medan Area yang di Sorry, kasus ini malah dihentikan penyidikannya setelah 1,5 tahun dilaporkan karena tidak ditemukannya peristiwa pidana. Waduh. Nah, ibu korban mengatakan dugaan pelecehan seksual yang dialami putrinya berlangsung berulang kali sejak anaknya berusia 9 tahun. Waduh. Hal ini terungkap ketika HB, terduga pelaku, tertangkap basah oleh warga sedang melecehkan dua bocah perempuan di lingkungan masjid dekat kediamannya pada tahun 2022 lalu. Nah, HB nyaris diamuk masa nih yang merasa geram melihat kelakuannya. Guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, HB dibawa ke rumah kepala lingkungan. Nah, kata si ibu IPS ini kan, karena waktu tak menemukan titik terang, terduga pelaku yang sudah tua ini dibawa ke kantor polisi. Namun sayangnya antara keluarga korban dan pelaku malah berdamai dan tak melanjutkan ke proses hukum. Setelah kejadian ini ternyata dia tidak bertobat, malah bikin ulah lagi. Anak saya jadi korban. Nah, jadi pernah dilaporkan ke polisi sama orang lain nih. Iya. Dimaafin gitu ya kan. Pas dari maafin malah dia mengulangin kesalahan ke si anak ibu ini, si IPS ini. Nah, menurut SR, setelah mendapatkan pengaduan anaknya, ia dan suami langsung melaporkan HB ke Polrestabes Medan. SR menjelaskan jarak antara rumah korban dan terduga pelaku hanya sekitar 50 meter, Tribuners. Terduga pelaku memiliki cucu seumuran anaknya. Pelaku memiliki cucu seumuran, oke. Melalui si cucu inilah, terduga pelaku diduga mengelabui anak-anak di sekitar untuk melancarkan dugaan pelecehan seksual dengan cara mengajaknya main ke rumahnya. Jadi disuruhnya lah cucunya itu mengajak ya, korban-korban gitu main, ya. Main-main yuk ke rumah gitu kan. Atas penghentian pelaporan, pelaporannya, SR merasa sangat kecewa tentunya. Nah, katanya bukan hanya dirinya orang tua yang jadi korban HB, ada 6 orang tua lain yang juga kecewa karena anak-anak mereka menjadi korban. Waduh. Jalan panjang sudah ditempuh SR agar perkara ini terungkap dan sigap ditangani. Pihaknya sudah meminta bantuan hukum ke LBH Medan, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan maupun LPSK, Tribuners. Bahkan mereka sudah melapor ke Propam Polda Sumut hingga penyidik yang menangani di sidang kode etik profesi antara diduga tidak profesional. Namun semua itu tak berubah apapun, laporannya tetap dihentikan. Kayak orang tua mana gitu ya, yang gak sakit hati anaknya dilecehkan gitu, masih kecil, masih punya masa depan yang masa panjang. Masa panjang sangat panjang lagi, masih 11 tahun. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya kita ada video nih. Ya, kita tonton dulu lah ya video yang berikut ini. Bisa diceritakan peristiwa apa yang menimpa anak kakak? Ya, itu tadi. Anak kami dilecehkan. Terus setelah dilecehkan, namanya kami nggak senang sebagai orang tua, kami melapor. Kami melapor ke Polrestabes Medan. Setelah kami melapor, udah beberapa bulan kayaknya laporan kami nggak ditanggapi. Oke lah, laporan kami dia terima. Setelah beberapa bulan laporan itu, sekitar 6 bulan laporan kami nggak ada ditanggapi dari mereka. Kami datang, macam ngelak-ngelak lah. Kami datang, pergi, kami telepon gak diangkatnya atau gak dibalasnya. Terus karena udah berlarut-larut sampai 6 bulan, aku melaporlah ke Propam. Melapor ke Propam niatnya supaya polisi ini jangan sepele lah gitu sama masyarakat kan gitu kan. Namanya kita melapor sebagai masyarakat, kita orang awam melapor,
karena memang kejadian itu ada nyata, jadi kita melaporlah sebagai masyarakat untuk supaya polisi itu menindaklanjuti gitu ya. Nah, 6 bulan berlalu kami lapor ke Propam, barulah setelah kami lapor ke Propam nggak kunjung juga ada jawaban. Kami gandenglah LBH, semenjak kami gandeng LBH barulah di situ baru dipanggil segala macam, dipanggil si korban, dipanggil si pelaku segala macam. Setelah dipanggil si pelaku, kita mana lagi tuh? Laporannya ini kemarin terkait apa, Kak? Dugaan apa? Pelecehan. Pelecehan itu siapa yang mengalami? Anak kami sendiri. Itu dilaporkan kapan? Dilaporkan sekitar lebih kurang 1.5 tahun yang lalu tuh. 1 tahun yang lalu. Tanggal 31 Maret tahun 2022. Itu yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan tetangga. Tetangga. Dia ini bagaimana bisa sampai kejadian ini seperti apa gitu, Kak? Ini kejadian ini awal mulanya tertangkap tangan si pelaku melakukan pelecehan seksual kepada 2 orang anak. Itu pun dilakukannya di lingkungan masjid. Di lingkungan masjid yang ada di dekat rumah kami. Nah, setelah itu terjadi tangkap tangan, ada saksi, ada bukti, ada segala macam. Ternyata anak kami waktu kejadian itu, di hari kejadian itu, anak kami juga mengaku bahwasanya dia juga dilakukan lecehan seperti itu. Nah, setelah itu kami laporkan ke Kepling. Kami tanya gimana ini. Ternyata bukan anak kami aja, ditanya semua anak-anak yang teman-teman, ada sekitar 3 orang anak lagi yang mengaku bahwasanya mereka juga dilakukan seperti itu, dilecehkan. Nah, setelah itu kami panggil Kepling di mediasi. Setelah di mediasi ternyata tidak menemui jalan yang lurus ya, jalan buntu. Karena jalan buntu itu makanya kami melapor ke kepolisian. Nah, hasil yang kami laporkan ke kepolisian bukan buntu lagi. Sampai sekarang laporan kami nggak ada juga ditanggapi. Jadi bagaimana tindak lanjut dari laporan kakak ini di polisi? Tindak lanjutnya nggak ada lagi. Udah di SP3 sekarang ini. Sejak kapan di SP3 itu, Kak? Tanggal berapa kemarin? Ya lebih kurang dua minggu yang lalu lah. Itu di SP3 setelah berapa lama itu kira-kira dari dilaporkan? Sudah satu tahun setengah berjalan. Lebih kurang 1.5 tahun berjalan. Kalau menurut kakak sendiri, bagaimana ini dengan menghentikan penyidikan ini? Ya, nggak sesuai aja. Karena mereka tuh semena-mena jadi apanya. Oke, itu pengakuan dari ibu IPS ya. Cukup miris ya, Tribuners. Anak umur 9 tahun dilecehkan oleh kakek-kakek berusia 72 tahun di. Dan ini laporannya dihentikan karena tidak terbukti kata ya. Oke lah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita sudah terhubung nih bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Freddy Sentosa. Halo Bang Freddy, selamat sore. Selamat sore Bang Freddy. Ya, halo Iji dan Joy. Iji balas dendam anaknya ya. Oke Bang Freddy, boleh di flashback dulu nih Bang, kita ke 2 tahun yang lalu ya. Bagaimana sih sebenarnya si kakek ini Merayu dan apa yang dilakukannya nih sama si korban, para korban, sehingga polisi tidak menemukan bukti Pidana terhadap pelecehan tersebut. Iya, jadi begini, pada tahun 2022 lalu itu sekitar Mei ya. Oke. Okay. Itu si kakek itu umur 72 tahun terduga pelaku itu ketangkap basah oleh masyarakat sekitar, itu diduga melakukan pelecehan seksual di lingkungan masjid begitu. Nah, kemudian setelah ramai dan hampir diamuk massa, si kakek ini, terduga pelaku ini, dibawa ke rumah Kepling. Nah, karena di situ dikumpulkanlah para korban, keluarga korban, dan berkumpul juga para tetangga. Nah, kemudian karena tidak menemukan titik terang, maka si terduga pelaku pelecehan ini dibawa ke kantor polisi. Namun, di kantor polisi ini saat itu, tahun 2022, malah terjadi perdamaian. Sehingga
keluarga korban ini tidak melapor ke polisi, membuat laporan secara resmi. Nah, kemudian setelah itu barulah muncul pengakuan dari anak pelapor ini. Okay. Si IPS ini, si IPS yang kita wawancara ini kan, anak ibu itu mengaku bahwa dia juga menjadi korban dugaan pelecehan oleh si kakek itu gitu. Nah, kemudian saat ditanya-tanya ternyata modusnya adalah si kakek ini menggunakan cucunya ya. Yeah. Jadi untuk bermain jual beli makanan misalkan masakan gitu ya. Nah, setelah apa peran si kakek ini sebagai pembeli. Ya Allah, ikut main masak-masak aja ya, Bang ya. Iya, tapi sebagai pembeli dan minta supaya pesanannya diantar ke kamar. Nah, di situlah terjadi dugaan pelecehan. Diantar ke kamar, udah macem resepsionis hotel ada orang dibuat. Jadi apa yang dilakukan ke korban-korbannya ini, Bang? Pelecehan seperti apa yang dilakukan? Iya, pelecehannya itu berbagai macam ya. Mungkin nggak bisa kita sebutkan juga di sini. Enggak, tapi sorry. Tapi kak, apakah sampai misalnya menyebabkan luka pada korban atau memang enggak terlalu yang seperti itu gitu, sehingga laporannya enggak, ini tidak dilanjutkan sama pihak kepolisian, Bang? Enggak, tidak sampai ada penetrasi ya, jadi menggunakan tangan gitu kan, dan sebagainya. Tapi sudah dilakukan visum. Nah, kemudian setelah mendengar pengakuan dari si anak ini, orang tua ini melapor ke polisi. Tapi beberapa bulan setelah dilaporkan ternyata itu keluarga ini merasa tidak ada tindak lanjut, sehingga mereka menggandeng LBH Medan. Nah, LBH Medan ini barulah pemeriksaan dan sebagainya. Karena merasa kurang puas juga, akhirnya keluarga korban ini lapor ke Propam Polda Sumatera. Jadi penyidiknya itu dilaporkan dan gak lama kemudian itu disidang, dan hasil sidangnya penyidiknya itu hanya dituntut supaya minta maaf lagi itu karena menangani kasus ini terkesan lamban gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, tepatnya pada bulan September kemarin atau setahun lebih, hampir setahun setengah ya, jadi dilaporkan 31 Maret dan dihentikan September 2023, itu keluarga korban ini mendapat surat bahwa ternyata kasusnya itu sudah dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti ataupun tidak ada tindak pidana ya yang ditemukan oleh polisi begitu. Sementara polisi juga sudah melakukan berbagai macam lah di situ dijelasin gitu. Makanya orang tua si korban ini merasa kecewa gitu. Oke. Nah, ini kan jadi di sama-sama ngomong kita. Apa kan? Oke, Bang Freddy. Kan tadi terdapat 6 orang tua lainnya juga ya yang merasa anaknya jadi korban. Nah, apakah mereka tidak mau menindaklanjuti atau memang polisi bersikeras tidak bisa? Dan apakah si kakek itu pernah nggak, Bang, ditahan selama proses? Ya, jadi begini, korban ini kan diduga ada 6 orang anak. Nah, 2 orang itu yang tertangkap basah sebelumnya, itu sudah berdamai. Nah, kemudian 4 orang lainnya ini, satu si korban yang sudah melapor ini, nah sisanya itu lambat tahun berjalannya waktu itu ternyata mundur begitu. Yang awalnya maju ternyata lama-lama mundur, jadi enggan melaporkan lagi, enggan mengikuti kasus ini. Makanya saat ini si pelapornya hanya sendiri ya, sementara korban-korban lain, orang tua yang lain itu tidak mau melanjutkan proses hukum ini, jadi memilih seperti memaafkan atau tidak peduli ya gitu. Makanya sekarang ini hanya sendiri. Jadi seharusnya memang jika memang tidak ditemukan unsur pidana, mungkin korban lain bisa melaporkan gitu untuk tambahan segala macam. Tapi mereka tidak mau melaporkan. Nah, apakah si kakek itu selama proses penyidikan pernah ditahan, Bang, oleh pihak kepolisian? Ya, jadi memang tidak sempat ditahan ya. Jadi memang saat itu sempat dibawa ke kantor polisi, tapi setelah adanya perdamaian, kakek itu dipulangkan. Tapi memang perdamaiannya itu diantaranya adalah terduga pelaku ini, kakek 72 tahun ini, dilarang tinggal di lingkungan sekitar. Oh, makanya sejak kejadian itu si kakek ini sudah diusir. Iya, gitu. Oke, dan nggak tinggal di situ lagi. Sudah diusir. Baik. Itu perkara yang ketangkap basah gitu, dan sudah berdamai gitu. Nah, si anak ini kan munculnya belakangan begitu. Pengakuannya dia itu belakangan. Setelah ketangkap basah ternyata muncul pengakuan, sehingga
keluarganya ini merasa keberatan, lalu melapor. Nah, keluarga ini mengatakan bahwa anaknya itu merasa trauma ya atas kejadian ini. Yalah. Jadi saat pemeriksaan psikologis itu dia merasa ketakutan, ya, gitu. Oke, baik Bang. Jadi bagaimana nih tindakan kepolisian mengenai terangkatnya lagi kasus ini kembali ke muka publik, Bang? Jadi polisi menyatakan bahwa kasus ini sudah dihentikan sesuai dengan proses penyelidikan sebelumnya itu. Jadi penghentian perkara ini, kasus ini itu karena polisi tidak menemukan unsur pidana ya di dalam laporan yang dilayangkan oleh keluarga korban terduga pelecehan. Jadi dari hasil pemeriksaan, penyelidikan dan kemarin itu sebelum dihentikan itu polisi melakukan gelar perkara dan hasilnya itu tadi putusin bahwa dihentikan karena tidak ada unsur pidana begitu. Jadi polisi belum tidak bisa berkomentar banyak karena memang kasusnya sudah dihentikan begitu, tidak ada unsur pidana. Oke, bagaimana kabar para korbannya Bang, sudah kembali beraktivitas seperti biasa kah atau gimana, mentalnya sudah sembuh kah? Kalau sekarang umur korban sudah 11 tahun dan saat kejadian itu umurnya sekitar 9 tahun. Jadi sudah, jadi sekarang kelas 6 SD dan hidup normal, tapi memang katanya memang masih trauma lah. Okay. Udah pasti mengalami trauma gitu. Baik. Dan keberadaan si kakek, tahu nggak Bang sekarang di mana setelah diusir dari lingkungan? Nah, untuk keberadaan si kakek ini yang belum diketahui. Okay. Di mana? Mm-hmm. Karena memang sudah dilarang tinggal di situ. Karena memang jarak rumah korban sini dengan pelaku ini dekat ya. Jaraknya hanya 50 meter. Baik. Takutnya kalau misalnya dia pun pindah ke tempat lain, dia makan hal yang sama juga, kayak yang sama seperti yang semoga sebelumnya. Semoga aja enggak, tapi oke, terima kasih banyak Bang Freddy atas informasinya ya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang Sentosa. Oke, selamat sore Joy dan Ichi. Ichi imut banget. Ya, kasihan ya Joy sebenarnya, cuman mungkin itu tadi ya, dia kayak yang ringan-ringan aja gitu. Jadi polisi juga tidak menemukan visum yang si korban ini misalnya menderita apa gitu di dalam tubuhnya, jadi tidak bisa dilanjutkan ke tahap yang iya, mungkin misterius. Juga seperti ini Risha, itu kan tadi udah ditutup kan case yang pertama, baru melapor anaknya, rupanya kejadiannya sama. Nah, seperti itu ya. Maunya kayak gitu tuh Tribuners ya, nih orang tua jangan didamain. Karena kayak itu tuh penyakit yang bakalan berulang, bisa saja terjadi pada orang-orang lain gitu kan. Kita nggak mau nih kejadian serupa terjadi sama anak kita, sama anak-anak lain. Jangan kayak, duh kok gini aku ya, jangan sampai gitu loh. Anak kecil, pedofil. Anak sekecil itu. Oke, baik ya, kita move ke berita ketiga. Terakhir, ada apa ya, nih? Ini juga agak-agak seram. Iya, jadi ini kasus perselisihan di jalan ya. Jadi dia ini mengaku diintimidasi dan dikeroyok petugas Satpol PP. Waduh, ini viral ya. Juga nih Joy. Viral juga. Oke, jadi seorang pria bernama Fakrudin Marpaung mengaku menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah personel Satpol PP Medan. Nah, menurut korban, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di kawasan Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Helvetia, pekan lalu nih kejadiannya. Nah, kejadiannya itu bermula waktu Fakrudin yang mengendarai sepeda motor boncengan lah sama kawannya kan melintas di kawasan itu. Nah, dari arah belakang muncul satu unit truk Satpol PP yang berisikan sejumlah personel. Nah, jadi truknya ini cukup balap. Nah, karena takut tersenggol, minggirlah si Fakrudin ini tadi sama kawannya. Tapi kok malah terus memepet ya gitu. Padahal dia udah minggir. Iya, padahal terus geber-geber gas juga katanya, sampai asapnya itu kena wajahnya. Nah, karena terganggu lah sama semburan asap, Fakrudin mencoba menegur pengemudi truk. Namun truk terus memepet hingga ia akhirnya menepi. Nah, truk itu ikut juga berhenti dan dari belakang truk melompat sejumlah personel Satpol PP. Okay. Kan udah mepet nih kan. Yeah. Terus orang itu juga berhenti, keluarlah personel Satpol PP dari truk itu. Masih Fakrudin ini didorong-dorong. Ya tentulah dia membela diri ya Fakrudin. Nah, dia didorongnya pula balik.
Dia didorongnya balik ya. Nah, tapi dia mengaku sama sekali, aku gak mukul ya, kayak gitu. Ya mungkin karena feedback lah, kita bilang ya didorong ya aku dorong gitu. Tapi aku gak mukul katanya. Mungkin karena dia gak melawan, makanya mereka marah. Ada yang cekek dia, mencekik, terus ada juga yang memukul dia. Mereka kemudian memaksa Fakhrudin untuk ikut dengan mereka. Nah, banyak pengguna jalan yang menjadi saksi saya diintimidasi okay. dan dikeroyok, kata Fakhrudin. Nah, pasca kejadian, Fakhrudin ini pun mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan dan berharap para pelaku segera ditangkap. Nah, Kanit Reskrim Polsek Helvetia, Ibtu Ibrahim Sofi menjelaskan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Nah, bagaimana sih sebenarnya kronologi lengkap sampai dia itu alasan korban ini dicekik, dipukul, ya? Kita akan bertanya kepada reporter kita, tetapi sebelum kita bertanya-tanya, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Iya, bang. Woi, udah selesaikan aja. Udah. Woi. Bang, nanti diangkat. Hei, Bang, saksi bang ya. Saksi bang ya. Dikeroyok bang ya. Dikeroyok. Saksi. Masuk len semua. Masuk len. Masuk. 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 Kereta ini LP ya. Ini LP bang. Ini LP-nya. Iya bang. Saya mau cari pembuka puasa bang kan, sekitar jam 18 WIB daerah Jalan Amir Hamzah arah ke Jalan Haji Malik. Saya dipepet oleh mobil Satpol PP dengan ugal-ugalan sambil ngegas-ngegas itu bang, ngegas mobilnya orang itu, jadi asap itu kena ke muka saya bang, jadi saya tegur, mereka gak terima. Berhenti woy katanya. Jadi saya takut mau ditabrak orang itu saya bang. Jadi begitu mau ditabrak, saya berhenti di depan Candu Kopi, Jalan Amir Hamzah bang. Begitu saya berhenti, saya kan gak perlu takut bang. Saya kan gak salah. Jadi begitu saya berhenti, orang itu berhenti bang. Pertama-pertama mereka turun 1-2 orang. Begitu setelah 1-2 orang, mereka dorong saya pertama bang. Baru saya membela diri, saya dorong balik, tapi saya tidak mukul bang. Baru kemudian mereka beramai-ramai mencekik saya bang, mencekik, dan satu orang yang gemuk-gemuk itu mukul saya bang satu kali bagian sini bang. Setelah dipukul, mereka mau menaikkan saya ke mobil truk itu bang. Bahkan masyarakat juga menyaksikan saya di situ bang, bahwa saya dikeroyok bang. Begitu kira-kira bang. Naik sepeda motor sama pacar saya bang. Jadi itu awalnya pas mobil-mobilnya ugal-ugalan menyenggol abang atau gimana awalnya? Bukan nyenggol bang, dia ugal-ugalan, jalan itu macet bang. Jadi begitu macet, padahal orang itu kan nggak bisa melewati jalan bang, walaupun misalnya orang mau kencang.
toh nyatanya orang itu pelan juga, tapi orang itu ngegas-ngegas mobil itu bum-bum, jadi menimbulkan asap, Bang. Bahkan saksi juga melihat, Bang. Jadi Bang di bagian belakang, ya? Iya, Bang. Iya, Bang, udah buat laporan, Bang. Sudah buat laporan, Bang. Ini laporan kita, Bang. Harapan kamu, Bang, pada kondisi apa? Supaya cepat diproses, Bang. Jangan berlama-lama, Bang. Soalnya saya merasa istilahnya itu okay. Pengakuan dari korbannya, korban. Bang Fakrudin. Tapi sebenarnya aku bertanya-tanya parah sih. Kenapa? Ya apa yang membuat Salpo PP itu emosi tiba-tiba? Tuh kayak sampai dia ditolak-tolak. Abang itu lagi bonceng ceweknya loh. Enggak tahu cewek ya, wanita yang dibonceng kayak kenapa nih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya pasti Tribuners juga bernasaran. Tanya-tanya, ya. Kita langsung aja tanya sama reporter kita di lapangan, ada Bang Alviansyah. Halo Bang Alviansyah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Hah? Kacamatanya baru ya, Bang? Kok tahu? Kok sadar? Ya, kacamata baru kan, soalnya Bang Alviansyah tuh nggak pernah kayak gitu. Oke, Bang Alviansyah, nah, menjawab pertanyaan rasa penasaran kami tadi tuh. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab nih segerombolan Satpol PP ini mengkeroyok korban? Sampai, iya, sampai dipukul-pukul gitu, ditolak-tolak. Apa, Bang, alasannya? Ya, baik, Ica dan gue juga Tribuners. Ya, memang aksi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah oknum Satpol PP ini itu terjadi beberapa minggu yang lalu, di mana menurut pengakuan dari si korban ini, juga itu dia sedang melintas di jalan Amir Hamzah. Hamzah dan kebetulan itu bertemu dengan satu unit mobil truk dari satu WP yang isinya itu ada sejumlah personil begitu. Nah, ketika melintas di mobil truk ini itu sempat memepet begitu kendaraan dari si korban begitu, sehingga korban pun emosi karena saat itu di PP dan dikasih asap hitam begitu dengan mobil itu ini. Nah, dia sempat menegur begitu sopirnya itu, namun mereka itu tidak terima dan langsung berhenti di pinggir jalan begitu. Nah, setelah berhenti, si korban pun terhenti. Awalnya itu ada sekitar 2 atau 3 personel Satpol PP mendatangi korban ini dan langsung mencekik begitu, mencekik lehernya, dan terjadilah cekcokan begitu di jalan. Tak lama sejumlah korban lain itu turun dan katanya itu sempat dipukul begitu bagian wajah dari si korban. Dan setelah kejadian dia pun langsung membuat laporan ke Polsek Elmedia dan sampai saat ini kasusnya masih berproses gitu. Oke, nah apakah kan ada pemukulan ya, Bang, ya, yang dialami oleh korban? Nah, apakah korban menderita luka ringan atau gimana, Bang? Ya, untuk pengakuannya lukanya hanya luka ringan saja ya, wajah dan tidak mengalami memar itu. Oh, memar. Kalau dari video tuh kita nampaknya kayak abang itu mau ditarik masuk ke mobil Satpol PP itu kan, Bang. Nah, apakah korban ini berhasil dibawa oleh pihak Satpol PP pada saat kejadian? Ya, menurut pengakuannya memang waktu usai dia dicekik dan dipukul wajahnya itu, sejumlah Satpol PP ini sempat membawa kaki begitu si korban itu ke dalam mobil Satpol PP itu. Namun, ketika itu dia sempat berontak ya, dan para warga juga menyaksikan dan menghalangi petugas untuk dia dibawa masuk ke dalam truk tersebut. Oke, Bang. Nah, apa tanggapan polisi mengenai laporan dari Fakrudin ini? Apakah sudah ada pemeriksaan? Kan karena jelas itu ya wajah-wajah dari Satpol PP-nya itu terhadap para pelaku pemukulan terhadap korban ini, Bang. Ya, menurut pengakuan polisi tadi sebelumnya tadi kita hari ini dia mengatakan bahwa benar peristiwa itu terjadi dan kalau si korban ini sudah membuat laporan dan laporannya itu sudah diterima oleh pihak kepolisian.
Nah, pasca kejadian itu memang menurut polisi, Satpol PP ini sempat melakukan mediasi juga dengan si korban, namun sepertinya tidak ada temuan atau tidak terjadi kedamaian di pasca pertemuan itu, karena hanya dua belah pihak yang bertemu antara korban dan Satpol PP. Polisi tidak mengetahui apakah kasus ini perlu terus dicapai atau tidak. Menurut pengakuannya, laporannya itu masih berlanjut dan polisi juga sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk pacar dari si pengendara ini, karena waktu kejadian itu dia ini yang membuat pacarnya. Nah, polisi kedepannya itu bakal memanggil beberapa orang saksi lagi untuk kalau bisa kasus tersebut dilanjutkan ke pihak ke tahap penyidikan. Oke, nah mungkin sejauh ini apakah sudah dapat informasi Bang, udah ada nggak nih oknum Satpol PP yang udah diberikan hukuman atau diproses, diperiksa gitu? Ya untuk terkait itu belum ada ya, kita masih berupaya juga untuk Satpol PP Kota Medan ada juga informasi juga terkait ada sejumlah personilnya ini melakukan penganiayaan mengenai pengendara. Mungkin akhirnya nanti akan kita sampaikan. Oke. Baik. Terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Baik Bang Alfiansyah atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Langsung cemburu dia ya guys ya. Kok cemburu kan? Biasanya aku juga itu kan? Bang Vian. Oh, Bang Vian manggil. Jadi kayak sekarang tuh aku membalikkan itu ke kau. Tengok itu Bang Edward. Kok ngadu? Oke, Tribuners ya. Sebenarnya kasihan sih Abang itu. Cuman mungkin sama-sama emosi kali ya. Si abangnya juga udah terusul emosi. Dia aku kok dipepet-pepet gitu loh aku. Sampai kena asap mukanya loh katanya. Aku berhenti dia berhenti. Kayak ada dendam lain gitu ya. Tapi mungkin semoga aja ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya. Karena kan ini menyangkut apa ya, pihak Satpol PP gitu loh. Benar. Jadi rusak nih citranya. Dan itu ya dia Tribuners, tiga berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners sekalian, khususnya yang berita-berita di seputaran Sumatera Utara, Kota Medan gitu ya. Okay. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, lebih banyak lagi bisa langsung aja ke portal Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa di media sosial kita di sini di bawah ini. Atau Tribuners, kalau mau kayak aku nih, sukanya yang ringkes-ringkes gitu ya. Langsung-langsung aja. Iya, langsung-langsung aja. Kalau mau dapat notif berita apa nih hari ini, kalian bisa download aplikasi Tribun X di App Store maupun Play Store. Sudah tersedia ya di keduanya. Oke, sekian dulu Selamat Sore Medan kita kali ini. Jangan lupa saksikan SSM setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.